La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuku'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Jangan sampai membuatmu ragu fil wa'di terkait dengan janji baiknya Allah Subhanahu wa taala adamu wuku'il maw'udi, tidak terjadinya apa yang ia janjikan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Baik ahbabana fillah, di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Al-Minahul Qudsiyah kita, Syarh Hikam Ibnu Athaillah. Kita sekarang sudah berada pada hikmah yang ke-7 ya. Kemarin kita membahas hikmah yang ke-6. Oke. Sebelum itu kita baca Al-Fatihah dulu, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khair, langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Al hikmatus sabi'ah, hikmah yang ke-7. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuku'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Jangan sampai membuatmu ragu fil wa'di terkait dengan janji baiknya Allah Subhanahu wa taala adamu wuku'il maw'udi, tidak terjadinya apa yang ia janjikan ya. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun tertentu atau ditentukan waktunya, zamannya. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah ya, jangan sampai apa yang telah Allah janjikan kepada kita terkait dengan kebaikan ya, kurang lebih seperti itu, yang ia sudah janjikan, bahkan mungkin Allah tetapkan waktunya, dia akan berikan pada waktu sekian, dan ternyata itu tidak terjadi misalnya ya. Jangan sampai, kata beliau, itu yang kemudian membuat kita bimbang, kemudian membuat kita merasa ragu, seakan-akan sudah ada rasa ketidakpercayaan. Oh, jangan sampai seperti itu. Li'alla yakuna dhalika, agar supaya itu tidak menjadi qadahan fi basiratika, keburukan di dalam basirahmu, pandangan mata hatimu, wa ikhmadan linuri sariratika, dan itu membuat padamnya linuri sariratika, bagi cahaya sirmu, cahaya rahasiamu. Oke. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, la yusakkikannaka fil wa'di, jangan sampai meragukanmu fil wa'di terkait dengan janji baiknya Allah Subhanahu wa taala, alladzi wa'adaka bihi maulaka, yang telah Allah janjikan ya, bihi terhadapnya maulaka Tuhanmu, artinya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi manamin, pada tidur misalnya, pada waktu tidur bermimpi ya, au ala lisani malakin, ataukah melalui lisannya para malaikat, au bi ilhamin ruhaniin, atau dengan ilham rohani kepada kita ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tidur misalnya ya, di dalam Al-Qur'an juga ada wahyu yang disampaikan kepada para nabi melalui mimpi, aul ala lisanin malakin, atau apa yang Allah janjikan melalui lisannya para malaikat ya, dalam Al-Qur'an juga ya, paling banyak ya ayat itu atau janji Allah Subhanahu wa taala itu melalui para malaikat ya, penyampai wahyu, au bil ilhamin ruhanin, ataukah melalui ilham kepada diri kita secara ruhani. Nah, itu yang dimaksud dengan janji Allah Subhanahu wa taala di sini, adamu wuku'il maw'ud ya, ketiadaan terjadinya apa yang dijanjikan itu, wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun tertentu waktunya ya. Jangan sampai itu yang kemudian membuat kita ragu. Nah, Allah misalnya janjikan di dalam Al-Qur'an bahwa dia akan menolong hambanya yang dizolimi seperti itu. Tetapi kenapa kita sebagai orang yang terzolimi, taruhlah misalnya seperti itu, waliyadubillah, ternyata tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kemudian ini membuat kita ragu. Ya, ataukah ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, di dalam Al-Qur'an misalnya ya, yang berkaitan dengan masa ya, seperti yang pernah dijanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Makkah dalam keadaan aman, itu kan
pertolongan Allah yang dikaitkan kepada masa, dan ternyata dalam fakta sejarahnya ya beliau tertahan di Hudaybiyah, kan tidak jadi masuk. Nah, ini juga termasuk daripada al-wa'di, ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terjadinya apa yang Allah janjikan itu, jangan sampai itu yang membuat kita kemudian merasa ragu. Wa in kana zamanuhu muayyanan, ya, artinya di sini sekalipun waktunya itu ditentukan, bi an ulhimta, ya, sekiranya engkau diilhamkan annahu, bahwasanya, ya, apa yang Allah janjikan itu, yahsulu laka fil waqtil fulani, ya, akan terjadi bagimu pada waktu sekian, fathun, ya, tersingkapnya, ya, terbukanya itu. Jadi misalnya, ya, Allah menjanjikan kepada kita bahwa Allah akan membuka hijab itu, ya, putuh, kurang lebih seperti itu, pada waktu yang sekian, ya, ternyata tidak terjadi. Aw yahsulu fil ami raha, ataukah Allah janjikan bahwa putuh itu akan terjadi pada tahun kelapangan, tahun yang bukan tahun paceklik, misalnya tahun yang pada tahun itu adalah tahun yang terasa situasi dan kondisi itu agak lapang, itu maksudnya. Jadi Allah janjikan bahwa putuh akan terjadi pada saat itu, ghairi dzalika, atau yang selainnya misalnya. Jangan sampai itu yang membuat kita ragu. Oke. Li'alla yakuna dzalika, agar supaya tiadalah yang demikian itu, artinya asyakku, keraguan itu, qadaham fi basiratika, itu merupakan cacat pada basirahmu, wa ikhmadan, dan padamnya nuri sariratika, cahaya sirmu. Ya. Faman wa'adahu maulahu syai'an, ya, siapa orang yang dijanjikan oleh Tuhannya kepadanya sesuatu, wa in kana mu'ayyana zaman, sekalipun adanya itu ditentukan waktunya, janjinya itu, tsumma lam yaqa' dzalikal mau'udu, kemudian tidak terjadi yang demikian itu, yang dijanjikan itu tidak terjadi, fala yang bagi, tidak selayaknya, ayu syakika hudzalika, dia meragukannya yang demikian itu, fi sidqi wa'dihi, terkait dengan benar janji Tuhannya itu, sidqi wa'di rabbih, jangan sampai itu yang kemudian membuat dia ragu akan kebenaran daripada janji Tuhannya. Nah, li jawazi ayyakuna wuqu'u dzalikal mau'ud, karena bisa jadi terjadinya, ya, adanya terjadinya yang dijanjikan tersebut itu, mu'allaqan, itu digantungkan, ala asbabin, atas sebab-sebab. Jadi itu bisa saja berhubungan dengan sebab-sebab tertentu, ya, bisa saja seperti itu. Kenapa dia tidak terjadi? Karena ada sebab-sebab yang mungkin ya, tidak mendukung dia terjadi. Wasyurutin, ada syarat-syarat, ya, mungkin ada syarat-syaratnya. Istaksarul haqqu ta'ala bi ilmiha, yang hanya Allah yang mahak saja yang mengetahui. Itu maksudnya istaksar, hanya Allah subhanah saja yang mengetahui. Dunal abdi, bukan hambanya, hambanya tidak tahu. Li hikmatin, karena satu hikmah, yuriduha, yang ia inginkan. Jadi kenapa kemudian janji Allah subhanahu wa ta'ala yang ia sudah janjikan kepada hambanya itu tidak terjadi? Karena itu ada syarat yang harus dilakukan, atau ada sebab kemudian yang membuat dia tidak terjadi. Ada syarat yang harus dilakukan, atau ada sebab yang harus dilakukan agar supaya dia terjadi. Dan masalah syarat dan sebab ini hanya Allah yang tahu, hambanya tidak tahu. Nah, kenapa dia gantungkan misalnya kepada syarat atau kepada asbab, ya, karena ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu. Ya, tentunya kalau kita sudah bicara hikmah, ya, tentunya bicara kebaikan, artinya ada hikmah baiknya kenapa Allah kemudian gantungkan kepada asbab dan syarat tersebut yang kemudian menjadi penyebab janjinya itu tidak dia teruskan. Wa min hadzal qismi, nah, termasuk daripada bagian ini, ya, bagian di mana ada janji Allah Subhanahu wa taala yang ia sudah tentukan tapi tidak terjadi. Ma yaqau li ba'dil auliya, apa yang terjadi kepada sebagian para waliullah? Bahwasanya sebagian para waliullah ada yang seperti itu. Ayukhbira bihi, bahwasanya Allah itu memberitakan bihi terhadapnya, bi annahu, bahwasanya dia, yahsulu fi hadzal am, akan terjadi pada tahun demikian kaza, seperti ini misalnya. Cuma la yahsulu, tetapi ternyata tidak terjadi. Nah, fa yaqau ba'dun nasi fi iradihim, ya, akhirnya ya terjadilah sebagian orang itu membelakang ini para waliullah. Jadi ada yang Allah beritahukan kepada walinya, ya,
pada tahun ini akan terjadi seperti ini. Akhirnya si waliullah ini pun menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan terjadi seperti ini di tahun ini, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham ruhani, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata di hari hanya tidak terjadi. Nah, orang-orang pun akhirnya membelakang, yang meninggalkan waliullah ini atau guru yang seperti ini, mursyid yang seperti itu. Wa minhu, dan di antaranya ma waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah terjadi terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah itu, min ikhbarihi lis-sahabati bil fathi, berupa ya penyampaian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat bil fathi, akan penaklukan kota Makkah. Nah, sumalam yahsul fi dzalikal am, nah kemudian ternyata tidak terjadi pada tahun tersebut, tahun yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Makkah akan ditaklukkan, ternyata tidak terjadi. Nah, wal bi amin ba'dahu, akan tetapi itu terjadi pada tahun setelahnya, setelah Hudaybiyah baru terjadi Fathu Makkah itu. Nah, kita sebagai andai kata yang berada pada posisi seperti itu, ya seperti para waliullah atau orang yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan kepada dia sesuatu ternyata tidak terjadi. Nah, jangan sampai itu kemudian membuat kita kemudian ragu. Fa idza khatara lil muridi khatirun arrahmaniyun aw malakiyun, apabila ya terlintas di hati seorang murid ya lintasan rahmani, ya siratan rahmani atau malaki misalnya, summalam yahsul muqtadahu, kemudian tidak terjadi tuntutannya, artinya apa yang tersirat di dalam hati kita yang sifatnya rahmani, artinya kebenaran, kita yakini bahwa itu adalah khatir rahman atau khatir malaki, siratan malaikat, ya, dan itu pasti benar. Nah, ternyata itu tidak terjadi misalnya, la yang bagi ayah syukka fi husulil ma'ud, maka tidak sepantasnya dia meragukan fi husulil ma'ud, akan hasil apa yang sudah dijanjikan itu, pasti akan terjadi, akan hasil itu. Bal yang bagi ayah arifah, sepatutnya dia harus menyadari qadrahu, ya kadarnya, yang sepatutnya dia harus fokus menjadi pikirannya bukan kepada janji tersebut, tetapi fokus kepada dirinya, kadar kemampuan dia yang selama ini dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar misalnya hasil apa yang dia janjikan itu sudah sampai di mana, apakah kadarnya ini belum maksimalkah, ataukah ya hanya sedikit saja ke kadarnya atau kegigihannya dalam beribadah atau berdoa misalnya seperti itu. Jadi pokok dia harus kembali kepada diri, ya. Wa yata'addabu ma'a rabbih, dan dia harus beradab kepada Tuhannya, wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi, dan dia harus merasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang Allah janjikan kepada dirinya. Wala yatashakkaku fi dzalika, dan dia tidak boleh ragu fi dzalika pada yang demikian itu, wala yatazalzalu i'tiqaduhu, dan tidak boleh goncang akidahnya atau keyakinannya. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala pada hikmah yang ke-7 ini, bahwa ya apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, hatta terkait yang sudah dia tentukan atau janjikan sekalipun dan ternyata kemudian tidak terjadi, jangan sampai itu kemudian merubah keyakinan kita atau perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus sandarkan segalanya, kita tetap harus nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak berkenaan di hati kita, kita kembalikan kepada diri kita. Hada wabillahi taufik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim.